Sebuah video perlihatkan kondisi kamar kos ditinggal penghuninya, viral di TikTok. Penampakan kamar kos itu terlihat dalam unggahan video akun TikTok @novinestia. Dalam video itu, tumpukan sampah berserakan di lantai kamar kos. Tak hanya sampah, sejumlah barang milik penghuni pun terlihat berantakan. Diduga, sang penghuni juga belum membayar biaya sewa kos selama 2 bulan. Hingga artikel ini terbit, video TikTok itu ditonton lebih dari 3 juta orang. Sejumlah warganet pun memberi respon, ada yang menduga si penghuni mengalami gangguan kesehatan mental. Ada pula yang heran dengan kondisi kos itu. Kok bisa betah dengan kondisinya begitu? Tulis Akeong N asteris 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 asteris. Mungkin orangnya menderita hoarding disorder, penderita biasanya merasa sulit membuang atau berpisah dengan barang-barang yang ditimbunnya. Komentar Akeong K asteris 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 asteris. Kata pengunggah, dikonfirmasi tribunnews.com, si pengunggah bernama Novi Tri Inestia atau disapa Novi, 22, menyebut video itu hasil rekamannya sendiri pada Senin tanggal 1 November kemarin. Kamar kos itu tepat di samping kamar Novi, di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Meskipun tak mengenal sosok penghuni kamar kos itu, Novi menyebut si penghuni adalah seorang wanita. Awalnya, ibu pemilik kos mencoba mendatangi kamar kos itu untuk menagih biaya sewa selama 2 bulan kepada si penghuni. Ibu pemilik kos hampir setiap hari mencoba mengetuk pintu kamar itu, namun tak ada respon. Karena tidak ada respon, akhirnya sang pemilik berupaya membuka kamar kos itu sendiri. Ia kan sudah telat bayarnya, lalu tiap pagi pintu diketokin sama ibu kos. Setelah itu tidak ada respon sama sekali akhirnya. Dibuka pakai kunci cadangan, kata Novi ketika dihubungi, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Saat pintu dibuka, ternyata si penghuni tak ada. Kondisi kamar kos hampir sebagian ditutupi tumpukan sampah. Tanpa pamit kepada ibu pemilik kos, diduga penghuni sudah meninggalkan kamar sekitar 1 bulan yang lalu. Penghuni kos juga disebutkan belum membayar biaya sewa kamar selama 2 bulan.